الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما جهلنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita lanjutkan halaman 36 dari kitab Zikir, Doa dan Perbuatan yang dapat mengusir syaitan biiznillah. Yang ketiga adalah meluruskan, yang C, meluruskan dan merapatkan barisan saf dalam salat dapat mengusir syaitan. Jadi lurus, ya sejajar dan juga rapat. Bukan sekadar lurus saja namun tidak rapat. Tapi lurus dan rapat, dan juga diusahakan menghadap ke kiblat, ke jemarinya, kakinya menghadap ke kiblat lurus gitu. Langsung kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Abu Daud, Ahmad dan selainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq." فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. Kata Rasulullah SAW, rusu rapatkanlah. Rusu artinya merapatkan. Kalau taroso ya taroso artinya saling merapatkan. Jadi kadang tarosu artinya saling merapatkanlah. Di sini rusu merapatkanlah. Sufufakum jama' dari saf, itu saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, qaraba yuqaribu itu mendekatkan. Mendekatkanlah, saling dekatkanlah saf-saf kalian. Jadi rapatkan, dekatkan. Wa hadzu bil a'naq. Hadza ya hadza yuhadhi hadza yahudhu, artinya menyejak, sejajarkan, sejajarkanlah dengan leher-lehernya itu sejajar, sejajar. Fa wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa saya berada di tangannya. Inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saf, sesungguhnya saya melihat, benar-benar melihat. Jadi dengan adanya inna harfu musyabbah bil fi'il, ta'kid, penguatan, kemudian lam zaidah sebelum lafal arah, itu juga untuk penguatan. Sesungguhnya saya melihat syaitan yadkhulu min khalalis saf, yadkhul masuk dari sisi ini, di sini min khalalis saf, di antara sela-sela saf. Khalal di sini artinya sela, kekosongan. Jadi jika saf itu, jika saf itu tidak rapat, kalau misalnya saf itu tidak rapat, itu berarti kan ada kholal. Ada kholal berarti ada renggang, berarti ada syaitannya. Ka'annahal hadaf, seakan-akan dia syaitan tersebut itu adalah al-hadaf,
anak kambing hitam, atau dalam riwayat lain ka'annaha waladul hadaf, seolah-olah seperti anaknya hadaf, anaknya kambing hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya meluruskan dan merapatkan barisan shaf dalam sholat itu wajib, disebabkan masuknya syaitan ke shaf-shaf berikut yang memiliki kekosongan. Ya. Jadi ini adalah hal yang wajib, yaitu lurus dengan timbangan atau tinjauan mata kaki ataupun leher. Ini nih. Ini. Ada. Kasih aku. Kemudian ya lurus dan juga rapat. Ya, jadi ingat ketika misalnya ini memang bakal melindungi dari syaitan salat-salat kita, maka itu kan wajib. Ya, kita enggak bakal bisa khusyuk, sementara khusyuk merupakan kewajiban dalam salat. Sehingga kita harus melakukan ini. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi biwajhi wa qala aqimu sufufakum." Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, wallahi latuqimunna sufufakum aw layukhalifanna Allahu baina qulubikum. Qal faraaitu ar-rajula yulziqu mankibahu bimankibi sahibih wa rukbatahu birukbati sahibih wa ka'bahu bika'bih. Ya, hadis riwayat An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada orang-orang. Itu nanti pas dia jadi imam, sunnahnya adalah ya dia berbalik badan dulu melihat keadaan saf-safnya. Menghadapkan wajahnya kepada orang-orang dan bersabda. Bilang, Rasulullah bilang, ini memang agak sulit. Maksudnya kadang cuma ngomongnya doang kita kalau kita jadi imam. Ya, enggak sampai detail, karena memang masyarakat yang belum terdidik untuk itu. Tegakkanlah saf-saf kalian, aqimu sufufakum. Di sini aqama yuqimu, maksudnya tegakkan dalam artian tunaikanlah kewajiban-kewajiban dalam saf dengan sebenar-benarnya. Jadi aqama yuqimu iqamatan, muqimun muqamun, aqim aqim, ya. Jadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah. Wa aqimus shalah itu berbeda dengan sallu. Kalau sallu itu salatlah, sudah selesai. Salatlah. Tapi kalau misalnya aqimus shalah yaitu tunaikanlah salat, maksudnya benar-benar di sini dengan lafal aqimu menunjukkan tunaikanlah syarat sahnya, rukunnya, kewajibannya. Begitu juga di sini aqimu shufufakum. Maka tunaikanlah ini. Kitabnya belum dapat? Belum dapat? Belum. Ya, tunaikanlah benar-benar sampai wajib, kewajiban dalam saf-saf kita, dan itu sampai 3 kali. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Berani bilang kayak gini kalau misalnya jadi imam? Ada yang jadi imam di sini? Enggak ada. Ya, kalau misalnya jadi imam bilang aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Kalau misalnya orang-orang enggak ngerti, ya pakai bahasa Indonesia, tunaikanlah saf-saf kalian, tunaikanlah saf-safnya, atau ya perbaguslah saf-nya, atau luruskan dan rapatkan saf-safnya. Wallahi, demi Allah, la tuqimunna sufufakum. Demi Allah, sungguh kalian tuqimunna, di sini berarti benar-benar menegakkan saf-saf kalian, sufufakum. Ya, imma antum menegakkan saf-saf antum, imma antum la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalau enggak, waalaikumsalam, Allah akan menjadikan hati-hati kalian saling berselisih. Tapi berarti kalau misalnya di sini Rasulullah SAW sudah
menyebutkan lam zaidah litakid, yaitu la yukhalifanna. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan di sini nun takkid mutsaqqalah atau tsaqilah, maka menunjukkan bahwasanya hal ini benar-benar terjadi. Maka insyaallah dengan adanya iqamatu shufuf, yaitu menunaikan hak-hak shaf, meluruskan dan merapatkan shaf, itu pemahaman terbaliknya adalah membuat hati kita bersatu, dan itu sahih, membuat kedekatan kita dan membuat kita mudah memaafkan bagi orang yang sedang berseteru dengan kita di samping kita. Dan sebaliknya, kalau misalnya tidak menunaikan iqamat as-sufuf, maka terjadi mukhalafah antara qalbu-qalbu, dan kekhusyuan itu kurang, bahkan tidak sama sekali. Karena apa? Karena sebagaimana katakan Nabi SAW, innilah arah syaitan yadkhulu min khalali saf, saya melihat syaitan masuk ke sela-sela saf yang masih kosong. Ya, makanya tidak boleh bagi seseorang, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah solatnya jika kita memulai saf baru padahal saf di sebelum kita itu masih ada yang kosong di sampingnya. Maka tidak sah solatnya, melainkan harus memenuhi saf sebelumnya selama masih ada yang kosong, meskipun satu. Jadi enggak boleh, dan ini keawaman orang, keumuman orang ya, belum mengecek, ya memeriksa ujung-ujungnya, ataupun enggak udah tahu ujungnya masih ada yang kosong kemudian dia membuat saf baru, maka ini tidak sah salatnya. Dia harus dari saf sebelumnya. Ya. Walaupun dia berpikir ah nanti juga penuh, enggak, tetap dia harus menunaikan saf sebelumnya. Ya. Nanti diisi oleh syaitan itu, maksudnya mereka berkeliaran bebas. Sedangkan kalau misalnya muslimun sebagaimana kata Nabi SAW, kata-kata Allah Taala, ka'annahum bunyanun marsus, itu seperti bangunan yang benar-benar kokoh kuat dengan cara merapikan saf-safnya. Maka bagi yang safnya tidak rapi, ya, maksudnya sengaja antara dua belah pihak ini tidak rapi, maka pasti ada mukhalafah antara keduanya. Iya. Mungkin dari segi akidah, dari segi manhaj, atau dari segi apa? Ada mukhalafah. Iya, perbedaan benar-benar, enggak ada persatuan di situ. Dan inilah yang terjadi di antara orang-orang yang mubtadi'ah, sering berbuat bid'ah atau orang-orang sesat. Maka antum akan melihat saf-saf mereka itu tidak rapat sama sekali. Tidak rapat sama sekali. Dan kita merapatkan saf itu bukan dengan niatan bukan dengan niatan ingin memusuhi. Ya, ini perhatikan. Kita merapatkan saf, ya, dan mengukur kelurusannya dengan kaum muslimin bukan dengan niat i'tidak. Maksudnya i'tidak gimana? Oh, ini orang ini dari kalangan hijau misalnya. Ah, biar sebel dia, saya deketin lah kakinya. Ah, enggak kayak gini, enggak. Tapi dengan niatan ittiba, udah. Enggak usah dibebankan. Jadi jangan berpatukan sama orang. Maksudnya banyak juga dari kita kemudian menceritakan ini saya udah kayak gini. Enggak usah diceritain juga. Maksudnya jika memang ittiba melakukan hal ini, lakukan itu. Kalau misalnya enggak diterima, ya khalas. Maksudnya Allah Maha tahu. Jangan dipaksakan. Ya, jadi misalnya samping kita, apalagi bapak-bapak, kakek-kakek itu udah terbiasa tidak menunaikan hak shaf. Ya udah, jangan terlalu diperlebar, karena pada asalnya kita itu sholat sejajar kaki dengan bahu. Kalau misalnya dia samping agak kesanaan dikit, nggak usah ditambah lagi ke sana, nanti justru banyak madorotnya dibandingkan maslahatnya. Ya, maslahatnya mungkin ya kita bisa menunaikan shaf sahih taib, tapi ada madorot lain. Pertama, kita belum tentu khusyuk dengan lebarnya kaki kita. Kemudian membuat yang lain juga enggak khusyuk, enggak tumakninah dalam rukun-rukunnya. Madharatnya lebih besar jadinya. Dibandingkan misalnya, mana yang lebih vital? Kekhusyuan dalam sholat, ya, yang udah terbiasa orang tanpa shaf di seperti ini, atau memaksa untuk melebarkan kaki demi merapatkan itu?
lebih vital kekhusyuannya. Bahkan bisa jadi memaksakan untuk merapatkan kaki ke orang, itu membuat dia itu enggak khusyuk dan bahkan marah-marah dalam sholatnya. Dan ini kan memberikan madarat baru. Ya. Memberikan madarat baru, dan ini enggak boleh. Maka kita perhatikan di sini. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang malah kehilangan sholatnya sendiri gara-gara kita. Ya. Dan belum tentu juga kita dapat sholat terbaik karena pikiran. Contoh misal bahwa anak yang rewel juga seperti itu. Ya, jangan sampai demi maslahat anak kita justru kita membuat orang lain kehilangan sholatnya, bahkan batal sholatnya tanpa mereka sadari. Karena batal bisa jadi nggak baca Al-Fatihah tapi hatinya itu dongkol, ini anak siapa sih gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka di sini ketika ada maslahat dan ada madarat bertabrakan, kalau misalnya madarat dan maslahat tersebut imbang, maka jangan dilakukan, gitu kan. Lebih-lebih kalau madaratnya lebih besar dari dan lebih umum dari maslahatnya, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah, jadi di sini mukhalafah antara qalbu itu terjadi di antara kaum muslimin banyak sekali. Ya. Bahkan di antara orang-orang yang mereka sama-sama tersesat pun tidak melakukan ini. Kenapa? Karena ada yang mukhalafah antara qalbu mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kalian mengira mereka itu bersatu padu, padahal qalbu mereka itu bercerai-berai, berbeda-beda. Ya, jadi qalbu orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang-orang mubtadi'ah, yakinlah mereka itu sebenarnya saling berbeda-beda, bahkan saling memusuhi satu sama lain, tidak dalam bab nasihat, melainkan dalam bab hasad biasanya. Na'udzubillah. Tapi kemudian qal fara'aitu ar-rajula yalziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Kemudian perawi berkata, maka aku menyaksikan, ini sahabat, menyaksikan seseorang menempelkan bahunya dengan bahu-bahu temannya. Tempel. Asli seperti itu, asli nempel. Tapi nempelnya pun jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang disuruh nempel, benar-benar mengetatkan benar-benar. Kecuali kalau memang sudah super ketat, soft pertama, banyak banget orang yang masuk pertama, mungkin itu darurat. Tapi kalau misalnya dalam kondisi biasa, jangan ditempelkannya tuh, tempelin banget itu. Ini Habibi, ini anak. Wow. Orang jadi kehilangan kekhusyuan. Itu dia, jangan sampai kita mengamalkan, berusaha mengamal sunnah, yang ada justru membuat berlebihan dan membuat orang lain itu kesal. Ya. Jadi jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Kalau misalnya nggak bisa, orang yang nggak mau, ya kholas. Yang penting kita sudah meniatkan dan diganjari, udah selesai. Adapun urusan orang itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Udah selesai. Tapi kemudian lututnya dengan lutut temannya. Lututnya dengan lutut temannya. Kalau misalnya ini dilakukan, menempelkan bahu, menempelkan lutut semua orang, itu yakin sholat Jumat tuh gak luber keluar. Sekarang kenapa banyak sholat Jumat luber keluar? Karena orang-orang banyak yang renggang. Tidak tahu hal-hal kayak gini. Sebenarnya nih, sebenarnya orang kalau misalnya dinobatkan menjadi DKM masjid dan semacamnya, itu perkara mereka bukan sekadar infak. Maksudnya bukan sekadar urusan infak, urusan stabilitas kebersihan atau keamanan. Banyak urusan orang-orang DKM itu amanatnya. Di antara amanatnya adalah membuat kaum muslimin tahu hadis-hadis ini. Sebenarnya begitu. DKM dan juga imam dan juga pemateri yang mengajarkan fikih. Sebenarnya kayak gitu. Harus tahu ini. Ini hal kayak gini ini sangat vital untuk soft-soft. Nah, yaitu menempelkan bahu, ya kemudian lutut dengan lutut semampunya. Semampunya dalam artian tidak harus dipaksakan kalau memang teman kita enggak mau. Itu urusan dia dengan Allah. Ya. Dan juga mata kakinya dengan mata kaki temannya. Itu juga tidak dipaksakan. Maksudnya sejajarkan. Kalau misalnya enggak bisa dempet, ya. Karena kalau misalnya mata kaki didempetkan dan lutut didempetkan, itu kadang membuat sebagian orang risih. Bahkan kita juga belum tentu nyaman. Ya.
Karena gimana ya, melipatkan mata kaki itu agak sulit memang. Jadi sejajarnya aja, semampunya aja, dekatkan saja. Maka di sini kan yalziku, ya yalziku artinya menempelkan. Namun kalau misalnya memang mempersulit, membuat malah tidak khusyuk, maka cukup sejajarkan. Semoga Allah Ta'ala berikan ketenangan dengan itu. Baik, itu pembahasan pada pagi hari ini tentang pengusir syaitan. Jadi hal-hal tersebut, perbuatan tersebut dengan izin Allah bisa membuat kita lebih khusyuk. Ya, makanya memang sholat di samping ahlus sunnah yang berilmu dan tahu hadis ini, itu membuat kita lebih khusyuk dibandingkan sholat dengan orang yang tidak tahu. Baik kita tidak khusyuk, dia juga tidak khusyuk. Iya. Karena kadang-kadang orang yang sering berbuat bid'ah itu terasa dia ketika di samping sholat di samping orang yang sering mengamalkan sunnah, itu kerasa, nggak tahu kenapa kerasanya, kerasa aja ada perbedaan. Ya, wallahu ta'ala alam dari sisi mana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.